Allah memanggil seluruh manusia untuk apa? Mengerjakan ibadah. Allah memanggil seluruh manusia itu untuk berhaji. Maka jangan pernah punya pikiran di dalam benak kita boro-boro melaksanakan ibadah haji. Kalau kita tidak yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah, lantas kita mau percaya dan yakin kepada siapa? Ini betapa kemudian haji itu tidak, bukan merupakan ibadah yang main-main saja, tapi ini adalah ibadah yang sakral, ibadah yang mengikuti dan menjadi miniatur perjalanan hidup manusia. Dari penyuluhan ini kita bisa mengetahui banyak hal, kita bisa meluaskan wawasan kita. Kita tidak hanya mengetahui teori-teori saja, tapi kita juga bisa mengetahui sumbernya, kita bisa mengetahui filosofinya. Seperti kita mengetahui apa itu tawaf, tapi kita juga tahu bagaimana asal-usulnya, seperti itu. Dan juga tentang kain ihram, kita mengetahui bagaimana artinya mengapa kain ihram tersebut tidak boleh dijahit, praktik bagaimana cara menggunakan kain ihram, juga bagaimana cara waktu-waktu kapan saja kita boleh melakukan haji. Jadi perasaan saya sangat senang sekali, saya bisa mengetahui seluk-beluk tentang manasik haji, mulai dari teori, materi, dan langsung kepada filosofi manasik haji itu sendiri. Acara penyuluhan manasik haji ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena kita dapat menambah wawasan kita tentang haji. Kita akan belajar banyak, mulai dari teori, makna, dan makna sesungguhnya itu dapat banget di situ. Mulai dari kenapa kain ihram itu berwarna putih, atau kenapa kain ihram itu tidak dijahit, atau kenapa kita harus berdiam diri di Arafah dan sebagainya. Ini itu sangat membantu kita untuk menemukan jati diri kita ketika kita berhaji. Nah, maka dari itu kita harus melakukan haji dengan sungguh-sungguh. Selain itu, para santri juga sangat berantusias karena ada berbagai macam pertanyaan dengan hadiahnya juga. Jadi acara ini sangat berhadiah. Asa ada tetap jaya.